Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, balik lagi di channel Kisah Songko. Kali ini gue mau nge-review sekaligus unboxing Wulanzi Arimic Dual Head atau mikrofon Arimic, sama aja sih. Ini gue beli di online. Kalian kalau mau beli tinggal cari aja googling di online shop banyak. Ini gue beli dengan harga Rp300.000 sama ongkir Rp315.000. Kenapa Rp300.000? Karena panjangnya 6 meter dan dual head. Kalau yang 1,5 meter mungkin sekitar harga 170-an, kurang lebih segitulah, 170-an. Fungsi dari clip-on ini yaitu untuk menangkap suara agar lebih fokus lagi pada saat kita proses rekaman atau mengambil audio. Jadi gak usah lama-lama, biar gak penasaran langsung aja kita bongkar Lur. Oke Lur, jadi bentuknya seperti ini. Setelah dibungkus dari lapisan yang sangat tebal, kita buka isinya apa aja. Jadi ini putsnya. Lumayan bagus. Isinya ini aja. Nggak ada lagi. Jadi ini semua isinya, ada adaptor buat disambungkan ke kamera DSLR. Lalu ada spon untuk clip-on. Cadangannya ada dua Lur. Yang ini yang dari bulu untuk menahan angin. Yang ini kalau nggak salah sambungan untuk iPhone, jadi kalau yang ini buat Android Lur. Jika disambungkan seperti ini. Nah. Oke Lur, langsung aja kita coba menggunakan clip-on. Sekarang saya bicara tanpa menggunakan clip-on. Sekarang kita colokan clip-onnya langsung ke Android. T123 dicoba. Sekarang saya pakai clip-on yang pertama. Sekarang yang satunya lagi ya Lur. Cek 123 dicoba. Oke, sekarang kita percobaan suara dari jarak jauh menggunakan clip-on. Sekarang saya bicara tanpa menggunakan clip-on sekitar 2 meter. Dan sekarang bedakan ketika saya memakai clip-on. Oke Lur, sekarang kita coba menggunakan clip-on pertama. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes clip-on pertama dan menggunakan busa Lur.
dan sekarang Gripon 2 yang saya sudah pakai bulu-bulu ini lur. Tes dicoba, cek 1, 2, 3. Oke lur, sekarang bagaimana penilaian kalian tentang mikrofon ini lur? Oke, biar lebih puas lagi, sekarang kita coba di balik pintu dengan panjang 6 meter. Oke, sekarang saya mencoba mic yang pertama. Tes 1, 2, 3. Dicoba. Tes 1, 2, 3. Mic yang kedua. Dengan yang menggunakan bulu. Sekarang saya mencoba mic yang kedua dengan yang menggunakan bulu. Tes dicoba 1, 2, 3. Dicoba tes. Oke, sekarang saya coba bicara tanpa menggunakan mikrofon. Sekarang saya berbicara tanpa menggunakan mikrofon. Bagaimana perbedaannya? Apakah sangat berbeda dengan menggunakan mikrofon? Sekarang saya coba lagi menggunakan mikrofon. Oke, dicoba 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.